Aduh, Bun, ada aja gitu problemnya. Di saat buka game PUBG, aman-aman aja. Terus buka ML, ya kenapa mental ya? Terus buka game Free Fire, biasa aja, bisa main. Terus buka game Genshin, lah kenapa keluar sendiri? Mendingan kita bahas, Bun. Oke, cek 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke bun, balik lagi sama gue Bang Ojan, tukang tahu. Nah jadi di video sekarang tuh Bang Ojan mau share sedikit tips. Ya bukan tips sih, sedikit problem dan gimana cara ngatasinya juga. Nah di sini siapa yang sering ngalamin di saat buka game Mobile Legends, biasa aja tuh, aman. Terus di saat kita membuka game PUBG atau game lain, lah tiba-tiba mental. Nah di sini siapa bun yang ngalamin? Terus bingung tuh cara ngatasinya kayak gimana. Nah kalau misalkan yang kagak paham nih ya, nih Bang Ojan contohin. Di sini Bang Ojan mau buka game Genshin. Ya karena di sini juga sih datanya belum ada bun. Bang Ojan pengen main cuman dari memori internalnya itu kagak cukup bun. Oke di sini sudah masuk dan aman ya. Kagak kenapa-kenapa di sini. Maksudnya bukan kagak kenapa-kenapa gimana. Kita tunggu aja beberapa detik ya cuman. Oke, di sini masih lari-larian, Jun. Di sini masih keluar efek. Nah, kan kagak izin, kagak bilang, kagak ada angin, kagak ada hujan. Tiba-tiba keluar sendiri kan. Nah, sekarang kita buka lagi, Bun. Ya siapa tahu di sini masih ada yang belum paham yang dimaksud dengan terhenti sendiri. Jadi kalau misalkan kita bermain game terus tiba-tiba si gamenya terhenti sendiri, itu ibaratkan kita ngejar seseorang, terus kita itu udah gimana ya, udah berusaha, udah berkorban, ujung-ujungnya ditolak kayak gitu bun, dan itu rasanya pedes banget bun. Oke di sini udah masuk ke gamenya dan kita tunggu bun, kita tunggu beberapa detik dan bener keluar sendiri. Tapi di saat Bang Ojan buka game lain, lah itu aman-aman aja. Nah ini beda ya problemnya sama keluar sendiri tanpa notifikasi sama keluar sendiri dan di situ ada notifikasi. Biasanya ada tuh notifikasi aplikasi anu, bukan anu itu, maksudnya aplikasi anu telah berhenti ataupun Mobile Legend telah berhenti. Itu beda lagi problemnya. Oke, untuk problem yang bakalan Bang Ojan bahas sekarang itu berkaitan sama mode Magis. Nah, di saat kalian memasang mode Magis, ya contohnya mode Magis A, B, C, pasti ada beberapa game yang tingkahnya kayak gitu bun, ya tiba-tiba keluar sendiri. Oke, problem game yang tiba-tiba keluar sendiri itu ada dua bun, karena bug dan karena mode Magis. Bang, gimana sih cara bedainnya? Nah, kalau misalkan cara bedainnya, di saat kita memasang custom ROM, ibaratnya custom ROM A lah, terus udah beres, dan kita download si gamenya di Google Play Store, kita belum pasang mode Magis apapun, terus kita buka tuh gamenya, tiba-tiba mental. Nah berarti itu emang bug dari ROM-nya atau si aplikasi atau si gamenya itu kagak bisa dimainin di custom ROM yang kalian pasang. Nah beda lagi sama problem mode Magis Yun. Kalau misalkan problem mode Magis itu di saat kalian memasang custom ROM, main game awalnya aman, dan di saat kalian memasang mode Magis, lah tiba-tiba mental. Nah kayak gitu buat. Oke sekarang kita masuk ke modul. Di sini Bang Ojan menggunakan modul Magis yang pertama 3C Magis Helper, terus yang keduanya Thermamoon, terus yang ketiganya Busy Box, yang keempatnya Fast Charging 3300 mAh, yang kelimanya adalah Lightning atau ini modul Magis Internet, dan yang selanjutnya adalah Magis Hide, dan yang terakhir adalah GPU Performance versi 9. Nah dari semua modul yang Bang Ojan pasang ini sebenarnya sih kagak ada ya, dan termasuk gak ada yang bikin si apa ya, si gamenya itu tiba-tiba keluar sendiri. Tapi ada satu yang Bang Ojan kasih tanda nih, yaitu GPU performance yang versi 9, karena disitu kan ada tweaknya, ada tweak buat render, terus ada tweak build prop juga. Jadi Bang Ojan coba nih buat menghapus GPU performance yang versi 9. Oke.
di sini kita hapus. Nah, kalau misalkan sudah dihapus kayak gini, kita restart Android-nya, Bun. Oke, Bunda, di sini HP Mang Ojang sudah nyala lagi. Sekarang kita cek dulu aja mode Magic-nya sudah terhapus atau belum. Malah buka drive. Salah, Bun. Maaf, Bun. Oke, sekarang kita buka MM. Maksudnya etalah. Oke, sekarang kita masuk ke modul dan di sini yang terpasang adalah 3C Magic Helper, Redmi Note 7 Thermamod, terus Busy Box, ada fast charging, Lightning, Magic Hide dan udah, kagak ada lagi. So, sekarang kita coba buka game Genshin-nya, Bun. Kita berangkat. Tadi kan paling dalam hitungan 5 sampai berapa ya? Sekitar 7 detik. Itu tiba-tiba si gamenya keluar. Dan sekarang kita tunggu selama 7 detik itu bakalan keluar lagi apa enggak. Kalau misalkan enggak, wah berarti ini video Bang Ojan cocok banget, Bun. Oke, di sini udah masuk ke bot animasinya. Dan ada WA. Oke, untuk storage-nya nggak cukup. Ya sebenarnya sih Bang Ojan pengen main game ini, cuman karena memori internalnya itu kagak cukup. Nanti Bang Ojan akalin gimana caranya di. Jadi biar Bang Ojan bisa main game ini, Bun. Dan di sini kita tekan oke. Dan di sini masih loading ya, Bun ya. Sekarang kita tunggu selama 7 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Dan setelah mode Magic GPU Performance ya versi 9 itu sudah dihapus, ternyata game Genshin ini bisa dibuka seperti biasa dan kagak mental. Jadi gamenya udah kagak keluar sendiri tanpa bilang dulu, ataupun tanpa izin dulu, atau tanpa alasan. Jadi ibaratnya kayak anak yang durhaka gitu, Bun. Nah, Bun, kalau misalkan kalian buka game terus udah masuk ke dalam dan kagak lama kemudian atau kagak bilang, kagak ada angin, kagak ada hujan, terus tiba-tiba keluar tuh, itu dikarenakan mode Magic. Terkecuali kalau misalkan muncul notifikasi seperti Mobile Legends telah berhenti ataupun game Genshin telah berhenti, itu beda lagi problemnya. Oke, tanpa banyak bacot ya, udah jelas juga Bang Ojannya harus pamit. Kalau misalkan masih ada yang belum paham juga ya, silahkan tulis aja di kolom komentar, Jum. Jangan lupa jempolnya, Jum. Jempolnya itu ditempelin ke tombol like sama subscribe. Thank you, Bun.